Begini reaksi Aminah saat dipertemukan dengan Atta Halilintar KW. Seperti diketahui, belum lama ini viral seorang pria mirip Atta Halilintar. Pria itu viral usai wajah hingga penampilannya mirip dengan sang YouTuber. Pria itu tampak berprofesi sebagai penjual es cincau. Atta Halilintar bahkan sempat menemui pria tersebut dan mengunggahnya di kanal YouTube. Tak hanya itu, pria tersebut juga tampak diundang datang ke rumah Atta Halilintar baru-baru ini. Saat datang ke rumah, pria yang mirip Atta tersebut tampak bertemu dengan putri sang YouTuber, Aminah Hana Nur Atta. Siapa sangka, ada kejadian lucu saat pria tersebut bertemu Aminah. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @lambegosip pada Jumat, tanggal 1 Maret tahun 2024. Di unggahan itu, pria tersebut awalnya diminta memakai masker. Ia juga diminta berdandan mirip dengan Atta dan berpura-pura menjadi ayah Aminah. Awalnya, ia masuk rumah dan menyapa Aminah serta Aurel. Aminah pun sempat antusias dan berlari ke arah pria mirip Atta tersebut. Siapa sangka, saat jaraknya mulai dekat, Aminah tiba-tiba menghentikan langkahnya. Ia rupanya sudah tahu pria di depannya itu bukanlah ayahnya. Bahkan, meski dibujuk oleh Aurel, Aminah tetap yakin dan tak mau mendekati pria mirip ayahnya tersebut. Sembari membuka masker, pria itu berpura-pura jadi Atta Halilintar. Sementara itu, Aminah tetap yakin bahwa pria itu bukanlah Atta Halilintar. Ia bahkan tak mau digendong oleh pria tersebut. Melihat tingkah anaknya, Aurel pun ngakak tak karuan. Tak hanya Aurel, netizen juga memuji ketajaman naluri Aminah.